je. Takut lain lagi. Tu dah yang nyakit lah. Alhamdulillah. Pakar lah. Sat okok je sahabat. Ibu serang lah. Dekat nak. Oh malih lah. Kau jumpa. Panjang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat, hari ni aku nak ambil lebah di surau kampung Kubu. Pengambilan yang pertama sahabat, aku nak ambil dua sarang je, yang macam yang lain tak macam mana lagi. Dan ni dia sahabat. Lebah ni ada 10 sarang rasanya. Lebih kurang. Aku nak ambil ornester pak atas tu. Aku belah-belah atas ni aku dah ambil aja sahabat. Ada 10 sarang je ni pertama. Oh ni sahabat. Ada 10 sarang eh. Aku ambil 2 sarang je dulu sahabat. Nampak lain ada madu belakang dah sahabat. Madu tu ada tapi sarang dia masih muda. Jadi aku biarkan dulu. Okey. Jadi, jom sahabat kita ambil. Dah ya, oh. Ada tau. Ha? Dok sini lagi. Dok sini lagi sahabat. Okey. Baik lebah ni sahabat. Apa tu boleh lah. Ha. Ini kita ambil tak pakai asap kan sahabat. Sebab lebah muda banyak. Kita ambil gitu je. Takut lain lagi. Tu dah yang nyakit lah. Okey sahabat. Ramai orang tanya. Surah ni orang tak guna dah ke? Okey sahabat. Surah ni orang guna macam biasa kan sahabat. Guna macam biasa. Dan surau ni masih lagi baru lah. Tak sampai lagi 10 tahun hasilnya surau ni. Lebah ni setakat ni alhamdulillah dia tak pernah mengganggu orang lagi sahabat. Tak ganggu orang langsung. Tengok tadi sahabat boleh tengok lebah ni sangat-sangat baik eh sahabat. Okey. Jadi jom sahabat kita ambil dulu. Okey sahabat jom. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor besar pada air sahabat. Ini besar juga pada air ni. Tapi kita dah ambil lah ni. Kita out dulu. Kita ambil ni dulu sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh, hilang.
sini budi dia tadi. Air tangga sikit ni, sahabat. Sambil salahnya tu pakar sak okok je sahabat ibu segang. Ni dia payah tangga dan backhand yang sikit ibu sahabat. Duduk pakai asap ni. Oh, pala baju lah. Surau sahabat. Haa, ni dia suka yang mana ni. Dulu ni. Haa, ni baru suka surau lagi. Okay.
Tolong kita ambil. Kalau sahabat minum air sini, boleh rasa fresh. Baru turun. Lebih fresh. Okey sahabat. Untuk madu yang pertama ni sahabat, aku dah ambil lagi. Ha, sebab ramai orang order kuat. Ni aku je jual. Aku dah jual lagi. Ada lagi 8 sarang yang belum ambil. Tapi lambat lagi kita ambil sahabat. Sebab sarang tak matang lagi. Okey, jadi insyaAllah ambil kali yang kedua. InsyaAllah boleh lah sahabat hot nak madu tu, madu surah tu. Tapi tak boleh belaka lagi lah sahabat. Order madu surah ni. Okey, jadi apa-apa pun tu saja video kali ni sahabat. Untuk madu surah pengambilan yang pertama ni. Okey, kita jumpa lagi lah hari lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.